Kalian lihat sendiri aja nih anak. Disuruh mandi tapi nggak mau. Malah hengkang-engkang kaki nih. Tuh lihat sendiri tuh. Kayak gini nih cewek Jepang nih. Yang kalian bilang cakep, imut-imut ya begini nih cewek Jepang. Tuh kakinya sampai tinggi gini tuh. Woi, mandi woi. Air panas tuh, tuh lihat sendiri, kalian lihat sendiri. Ya begini nih kalau punya istri Jepang tuh kayak gini, woi. Mandi. Tuh. Lihat sendiri. Gini, hampir tiap hari aku kayak gini. Udah kayak anak-anak, kayak bocah. Harus disuruh mandi kalau kayak gini ya. Woi, woi, cepetan mandi, woi. Woi. Ya. Cepetan mandi. Oh, ada kolor kamu nih, celana dalam kamu nih. Kamu pakai ini. Celana dalam kamu ini. Cepetan mandi, oi. Kamu. Cepetan. Coba kamu pakai itu. Ini udah jam berapa tuh? Jam 10, cepetan mandi. Cepetan mandi, oi. Oi, siap. Lapor. Hari ini telah selesai masak makan malam. Dan air panas sudah disiapkan. Overall sudah siap. Laporan selesai. Siap. Ninja. Kenapa warnanya bukan hitam? Apanya? Kalau ninja ini kan bare-bare ya? Enggak, ninja putih kan yang ini kan yang baik kan kalau di film-film itu. Kalau ninja hitam kan yang jahat tuh. Nah. Cepetan mandi, oi. Ya. Cepetan mandi, cepetan jadi, mandi. Iya, oh. Iya, dah. Bokongnya gede banget ini. Kimi hentai kau menjang. Maskara hentai. Iya. Cepetan mandi. Iya, iya. Mana, mana? Air panasnya udah keburu dingin ini. Aku mau main. Main apaan? Ayo, main ninja-ninjaan. Bukan, ninjanya ke mandi aja. Coba mau pakai gimana nih? Bau? Kamu kentut ya? Enggak. Bau? Kamu kentut ya? Enggak. Aneh. Aneh. Gak cocok kamu pakai gituan. Kayak apa ya? Kayak tukang becak kayak. Becak? Yang tarik itu ya? Yang di Asakusa itu loh. Di Kaminari Bom biasanya. Deh. Cepetan mandi, itu lebih aneh lagi coba deh. Asli, aneh banget kayak orang asing kalau. Cepetan, mandi. Sini, aku telanjangin loh kalau mau ya. Mandi. Cepetan. Ini kayak. Kayak terancang. Mandi. Gang, gen, hoi. Yang Kampi. Mandi, yang enggak, yang menang yang duluan biasanya. Yang kalah, biasanya. Bau, kamu kentut ya? Bukan. Kalau di Jepang, awal bilang orangnya awal bilang itu kentut. Enggak. Jadi kamu kentut. Enggak. Mana kalau gitu semua orang kentut diem aja gitu ya. Kalau aku enggak ngomong berarti bukan aku gitu. Iya, ya gitu. Jadi kamu kentut ya? Baikku. Kamu pernah kentut enggak? Enggak. Di kereta? Enggak. Seriusan enggak pernah? Enggak. Sekalipun enggak pernah? Sekalipun enggak pernah. Aku pernah. Tapi di kereta banyak orang, jadi mereka sadar loh, orang ini pasti kentut gitu. Enggak, aku lagian kentutnya kan enggak lagi duduk gitu loh, maksudnya baru mau naik kereta kan kentut. Jadi gimana? Kalau lagi pagi-pagi gitu kan kereta rame, kita kentut kan enggak ada yang tahu. Wah. Aku pernah lagi berdiri. Lagi berdiri gini kan, terus kentut pernah. Kenapa? Soalnya mungkin keretanya bergerak cepat ya. Enggak, jadi kamu enggak. Tapi enggak ada suaranya. Biasanya suara kentut yang enggak ada suaranya itu lebih bau kan? Kenapa ya? Karena ada udara? Ya kentut emang ada udaranya. Iya. Tapi rasa kamu percaya enggak? Kentut yang
nggak ada suaranya itu bau pasti. Kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu aku. Ada suara dan nggak ada suara. Hmm. Dua-duanya dari perut kan? Ya. Jadi kenapa? Mungkin kalau yang nggak ada suara itu mungkin karena kejepit kayaknya. Nggak gimana ya? Nggak tahu. Pokoknya yang ada suara itu biasanya. Oh, ya. Mungkin soalnya nggak ada suara itu apa gimana? Lambungnya, darahnya? Lambungnya. Iya lambungnya. Semua pup. Ah, pupnya udah apa ya? Ketutup gitu. Berisi gitu. Jadi di ususnya itu ada ini. Iya. Ada itu. Pupnya itu. Iya. Jadi nggak ada suara gitu. Tapi kalau nggak ada itu pup, ya mungkin cuma dari perut langsung iya. Turun gitu. Iya udara aja. Angin doang aja. Gitu. Bau kamu kentut? Enggak. Di Jepang kalau cewek kentut boleh nggak sih? Di Jepang? Kalau cewek? Cewek Jepang nggak kentut. Nggak boleh kentut atau nggak kentut? Nggak kentut. Nggak lah, pasti kentut. Nggak ada orang yang nggak kentut, percaya. Nggak, pup juga kita nggak ada. Nggak. Pipis juga nggak ada. Kalau kita pergi ke ya toilet, itu berarti cuma make up. Ya, make up aja. Nggak lah, bohong. Itu nggak pasti. Oh, kamu nggak tahu. Kenapa kamu tahu? Nggak manusia mana ya? Kamu nggak pernah masuk kan? Ya, kamu pernah? Nggak tahu. Nggak pernah sih. Ya, maksudnya, kan? Mana? Loh. Manusia mana yang gak pernah pup? Pasti pup, ya kan? Mau cewek, mau cowok tuh pasti. Bukan, kalau, cewek kalau aja. Kalau pipis juga kan pasti, cewek cowok juga pasti. Enggak lah, terus makanan kamu tuh yang ada sisanya sampahnya dibuang lewat apa? Dari mulut, bleh, gitu. Cewek Jepang pernah kentut gak sih? Pasti enggak. Pernah, pasti pernah. Biasanya kentutnya di mana coba? Di toilet kan? Pernah dengar kamu? Cewek enggak. Kentut di toilet gitu? Enggak. Kenapa kita harus kepo-kepo di kamar? Enggak, bukan kepo, tapi pas kita masuk, kalau yang cowok tuh, kalau di aku tempat kerja gitu ya, di kereta juga sama sih, di stasiun gitu kan, atau toilet umum gitu, biasanya ada bunyi beneran? Di kamar, yang di samping kamu ada bunyi kayak ada gitu. Ada yang kayak gitu, terus beneran? Iya, aku sering denger. Sering denger. Kamarnya apa sih? Aku ada pertanyaan. Enggak, kamu pernah dengar enggak kayak gitu? Enggak ada. Beneran? Enggak pernah. Cewek? Enggak ada. Enggak ada. Beneran? Dan ada juga otohime kan? Ah, yang ada bunyi melodi, suara. Iya. Buka. Gitu. Oh, yang ada melodi itu ya, yang ada ya? Ada. Enggak, yang cowok enggak ada. Cowok enggak ada. Cowok ada? Enggak deh, kalau di service area di tempat di tol itu ada biasanya. Iya, department. Di tol, di department store itu ada, di mall gitu ada. Ada. Bunyinya kayak gimana? Bunyi. Ada yang bunyi suara air gitu, kayak air terjun gitu. Bukan. Kalau gitu gimana? Iya, bagus kan? Kalau gitu mereka enggak marah kan? Semua orang gitu ya. Enggak usah dipakai kalau gitu. Iya kan? Atau bisa pilih bunyi yang apa gitu. Kalau gitu bunyi suara ini aja, ayam. Oh. Gitu. Atau yang bunyi ya ketawa. Ketawa. Share. Jadi kamu pernah enggak dengar serius di toilet cewek tuh ada cewek kentut kalau enggak pupnya bersuara gitu? Enggak ada. Beneran, sekalipun nggak pernah. Sekalipun nggak ada. Masa sih? Terus? Mungkin ceweknya malu, jadi kalau ada orang, mereka nggak. Mana tahu kan pintunya ketutup, emang ada kamera, wah ada orang di sini sekarang. Tapi gitu. Ada bunyi kan? Ya iya sih. Tapi kalau gitu, harus ditahan dulu dong. Oh no. Padahal ada orang gitu kan? Ya. Terus kalau orangnya udah keluar, terus kalau ada kenapa orang. Kenapa diare? Kalau iya, emang cewek nggak pernah diare? Ada sih, ada. Diare itu bahasa Indonesianya mencret. Oh. Mencret. Mencede. Mencret. Mencede. Mencret. Mencret. Cret. Cret. Bukan cret. Cret. Mencret. Bukan cret, coba ngomong cret. Mencret. Coba ngomong cret aja, cret. Cret. Nah. Lebih cepat lagi, cret. Cret. Mencret. Mencret. Ah, iya kayak gitu. Coba lagi. Mencret.
Ya enggak usah begini juga kan. Mencret. Mencret. Kamu kayak gitu. Enggak, biasa aja. Ya bahasa Indonesia itu biar itu mencret. Ya, bahasa Indonesia itu diare itu? Mencret. Mencret. Enggak usah begini dibilangin. Biasa aja mencret. Mencret. Enggak usah dibilangin. Cuma dikit aja enggak apa-apa kan? Iya, sama aja enggak usah. Ya ingat-ingat ya mencret. Mencret. Emang cewek enggak pernah mencret? Mencret? Ada. Iya kan? Iya. Iya kan? Terus tapi gimana? Kita enggak laku di depan orang gitu. Ya enggak di depan orang lo orang. Enggak maksudnya di toilet. Enggak ada. Tapi kan misalnya toilet umum nih ada 4 atau 5 gitu kan. Mm-hmm. Terus di samping itu ada orang yang masuk gitu. Masuk iya, ada orang. Beneran enggak ada. Berarti harus ditahan tuh si cewek tuh. Terus orangnya udah keluar gitu kan? Aman, yeay gitu. Aman, ternyata ada orang masuk lagi. Pasti susah itu tahannya. Tapi nggak pernah, beneran. Serius, iya, swear. Berarti cewek Jepang itu ini ya, malu gitu ya? Tapi kan ada otohime kan? Jadi mungkin kita nggak fokus itu. Pasti ada. Pasti ada ya, suara melodi itu pasti ada. Atau kalau nggak ada, kita ya Bunyiin suara ya. Airnya itu di ini airnya dikeluarin ya, iya. Supaya ada suara air barengan gitu. Iya. Aku juga kayak gitu di kantor. Iya, airnya pas kira-kira nih ada angin nih pasti bakal berisik nih. Kadang-kadang itu airnya itu kan perlu sampai penuh gitu ya. Mm-hmm. Jadi butuh waktu kan. Iya. Yeah. Tapi aku mencretnya berlanjutan gitu. Jadi airnya udah keluar udah habis. Iya. Yeah. Nah, masih ada suara terakhir ya. Cewek Jepang sampai segitunya ditahan-tahan berarti ya? Kotor banget. Berarti ditahan-tahan tuh cewek Jepang tuh kalau mencret. Ditahan-tahan. Soalnya aku enggak pernah bukan lihat. Ya dengar kok. Enggak pernah dengar. Enggak. Sekalipun enggak ada. Tapi maksudnya harus ditahan kalau toilet umumnya ada 4 apa 5 gitu kan. Kan orang itu ganti-ganti tuh kalau toilet umum ya. Kalau di tol juga gitu kan, stasiun kereta juga gitu kan. Berarti harus nunggu semua orang tuh hilang terus, menghilang dari muka bumi ini, baru bisa ini puas gitu, bebas. Mungkin iya, kalau macet, turunnya macet kayak stasiun Shinjuku. Semua cewek, antri kan? Iya. Tapi enggak pernah dengar kok. Beneran, ya, berarti pas mungkin itu pakai suara melodi. Kalau enggak, airnya di ini di apa sih maksudnya dikeluarin gitu. Atau mungkin sempat aku masuk. Ya di sampingnya enggak diare gitu. Mencret gitu. Jadi cewek Jepang enggak ada yang mencret gitu. Ya. Oh, luar biasa ya. Cewek Jepang enggak ada yang mencret ya dan enggak pernah kentut ya. Iya. Oh, berarti cewek Jepang tuh semuanya bersih dan sehat. Enggak ada mencret, enggak ada yang namanya masuk angin ya. Iya. Gila kamu, gila. Taro gimana? Taro Indonesia? Gak tahu, aku gak pernah masuk toilet cewek. Iya kan? Udah aja, gak pernah masuk, aku mana tahu. Kalau cowok? Cowok ya bebas semuanya. 24 jam kali 7 hari bebas. Oh jadi gak ada pintu ya? Gak ada. Soalnya, kalau di Cina gak ada pintu kan? Gak mungkin. Gak ada. Kamu yang beneran, ya, ada toilet nggak ada pintunya. Beneran, jadi kelihatan gitu. Yaudah. Jadi ada. Gak pernah lihat, mandi, cepetan. Iya dah. Cepetan. Iya dah. Ayo, cepetan. Ya, mati. Di situ ada dia bentar, mau kejedot lagi. Cepetan. Apa nih yuk. Cepetan. Yaudah sini, aku gendong ya, biar cepet. Ayo. No. Gendong kan? Kayak gini. Jangan. Jangan. Itai. Ayo Jordan. Yasashiku yo. Ayo Jordan, sini aku gendong. Ai. Kaigo itu kayak gini ya. Ayo Jordan. Ini kamu kayak udah kayak nenek. Kaigo itu kayak gini. Sabar. Aku mau kuntuk.